Jadi buat lo semua yang pengen tahu Kyobi tentang perjalanan hidupnya, yuk kita tonton ini. Macam kan, sampai beberapa kali aku ditabrak orang, aku masih hidup. Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Santoy. Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang VOB. Voice of Bajeprot. Kali ini ada yang berbeda ya. Kali ini gue akan reaksikan langsung. Dari kontennya ataupun dari YouTube channelnya, dari Voice of Bajeprot itu sendiri. Ini ada yang terbaru, itu live at Pennyland. Pennyland atau Pennyland, seperti itulah. Jadi ini sih kalau yang gua baru baca, bukan baca ini sebenarnya sih, baca hasil ini doang tadi ya, bukan gitu. Ya gua lihat di bagi ini adalah info sekitaran dari VOB itu sendiri loh. Info dari perjalanan hidup dari VOB itu sendiri. Nah, bentuk videonya seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, lonceng notifikasi. Jadi buat lo semua yang pengen tahu Kyobi tentang perjalanan hidupnya, yuk kita tonton ini. Ya, jangan lupa subscribe-nya lah dan komennya, lonceng notifikasi. Binaural, this video is implementing binaural recording. Please listen through earphone or head. Okay. Siti ya. Bagi aku diskriminasi itu kayak kadang dibedain karena mungkin fisik aku berbeda dengan mereka begitu loh. Teman-teman di sekolah tuh bercandanya tuh gak lucu. Pas awal aku bisa main drum, mereka tuh kayak bilang, "Emang bisa main drum? Emang kakinya nyampe?" katanya. Aku mah yang bangga sama diri aku sendiri tuh. Si Pio bisa mempertemukan aku dengan jati diri aku sendiri. Ya. Jadi gini. Emang kalau misalnya kita ngeliat gini, ini maaf dibilangnya, gue sendiri pun juga kaget melihat dari postur loh. Maksudnya benar asli posturnya dari Siti. Siti itu gemoy. Bener ya? Bener gak gitu loh. Tapi hentakannya itu loh, gila, gak gemoy. Gemuruh. Emang mungkin iya kali ya, banyak orang terlahir, bahasanya dibilangnya terlahir hebat, itu pasti karena bulian, pasti karena ejekan, gitu loh. Orang itu pun karena ditempa dengan hal-hal seperti itu sendiri, jadi bahasanya lebih gampang gini, awas aja, lu bantai gua sekarang, lu bully gua sekarang, awas aja. Sekarang lu bisa ketawa, nanti lu akan minta tertawa dari gua. Jadi dulunya bahasanya gini, iya bener dong. Ya sekarang ini dibilangnya lu tertawa akan gua, tapi nanti selanjutnya lu tiba-tiba akan minta tertawa dari gua. Oh iya dong. Kasih ini kan pasti bisa tertawa. Lanjut dah. Aku tuh dulu kan hampir semua ekskul di sekolah aku ikut, terus muka aku hitam, terus guru aku bilang, "Ih, Widi, kamu hitam banget, mana jerawatan lagi dibanding-bandingin." Tuh kalau cewek mah kayak ada teman yang putih, cantik. Jadi aku tuh dulu kan minder, terus sekarang aku bisa main bass, kemampuan aku di bass, dengan bermain bass aku jadi percaya diri. Yes. Benar kata Widi ya. Bener ya, gitu loh. Memang mereka semua ini pasti terlahir karena bulian, mereka terlahir karena ejekan. Jadi hobi mereka itu sendirilah dibilangnya yang membuat mereka maju untuk sekarang ini. Widi itu ya, kalau lihat dibilangnya sekarang, justru kalau dibandingin yang kedewasaan nih ya, kedewasaan, maaf ya dibilangnya, kalau Siti ya, maksudnya Siti itu sendiri gemoy, imut, lucu, humor. Si Widi ya, ntar untuk masak nanti ya, Widi. Nah, Widi itu sendiri dia jago masak.
emak banget lah dibilangnya, emak banget asli, emak rumah tangga. Nah gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang, ini versi dulu ya, versi gue ya, si Widi adalah emak-emak gemoy, lucu dan humoris. Iya dong, sebentar lagi mereka kan jadi mama dong. Terus si Widi tadi, Widi ya, Siti ya, si Siti itu sendiri mama gemoy, lucu dan humoris. Dan Widi itu sendiri adalah emak-emak rumah tangga banget, yakin deh gue. Ya gue masak, gue masak terus juga jago-jago apalah pokoknya. Ya udah, ini aja paham lah, kita lanjut dulu lah. Pas nah, kita masuk wagon open air, pas kita naik, orang-orang, loh kok malah band ini lah gitu. Ini band cewek yang baru kemarin sore, sama kesana karena, ya karena terkenal karena penampilannya ya, gitu. VOB itu menguatkan mental dan fisik aku. Sejak dulu ketika ada sesuatu yang menimpa VOB, pasti yang pertama kena adalah aku. Teror segala macam kan, sampai beberapa kali aku ditabrak orang, aku masih hidup. Allahu Akbar. Aku kuat masih hidup, nah itu karena VOB. Nah itu si Marsha keras. Memang ya kalau misalnya untuk di vokalis, vokalis itu sendiri kan dibilangnya motor atau dalam artian yang terdepan utamanya, pilar utamanya terdepan atau gerbang utamanya itu adalah dari vokal. Orang yang pasti melihat itu adalah vokalnya dulu. Vokalnya ya bener dong. Kalau misalnya orang melihat dari drummernya Siti, orang melihat dari basisnya si Widi, berarti orang itu udah mudah menilainya dari skill. Tapi kalau pandangan pertama adalah vokalnya siapa? Iya. Paham kan? Jadi kalau misalnya ada yang gak suka sama dia, udah pasti dibilangnya mereka itu tidak tahu musik dan tidak tahu skill, tidak tahu kualitas dari musik. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada yang ganggu si Marsha, Widya itu, udah pasti mereka-mereka itu sendiri adalah yang tidak mengetahui kualitas musik. Paham? Seperti itu kan? Jelas, ya kan? Makanya ya itu dia, kembali lagi, yang kena duluan pasti dibilangnya ada vokalnya. Tapi memang di tempatnya kekuatan itu sendiri. Nah, kembali lagi, emak-emak gemoy yaitu adalah si Siti. Emak-emak di belanja rumah tangga banget dah, di belanja itu adalah Widi. Nih, emak-emak karir. Emak karir. Ini contohnya nih. Siap, Marsha. Bebas gua dong untuk menilai, tapi memang gitu sih. Kita lanjut dulu. Sepultura ya? Kukil. Is. Berat. Oke, waktu merek pertama untuk ini ya. Voice of Aceprot, VOB kini menjelma jadi sebuah grup band fenomenal yang dikenal dunia. Sebelum Langlang Buana, VOB hanyalah band indie yang berasal dari pelosok pegunungan Kabupaten Garut. Voice of Aceprot atau yang dikenal dengan sebutan VOB merupakan sebuah band dengan aliran musik cadas dari Garut. Tak lazim memang, bukan pria bertato dan berambut panjang. Band ini justru digawangi oleh trio hijabers yang jelita. Mereka adalah Firda Kunia atau Marsha Fida Kunia sebagai vokalis, Widi Ramawati sebagai pemetot bassnya, serta Isiti sebagai penggebuk drum. Melalui lagu-lagu cadas yang mereka ciptakan sendiri, mereka kini menjelma sebagai band metal yang diperhitungkan tanah air. Lagu-lagu seperti School Revolution, God Allow Me Please to Play Music yang diciptakan sendiri para personil VOB sukses menghipnotis para pecinta musik tanah air sehingga mancanegara. Lanjut. Widinya mana ya? Ini di sini gue malah gak ngeliat gak ada Widinya loh. Widinya mana ya? Dari tadi kita cuma ngeliatnya ya itu doang tadi kan. Marsha dengan apa? Terus sama si ya Siti. Widi yang main bass ini loh. Gue lagi suka dibelanja dengan gaya bassnya si Widi juga sebenarnya. Lanjut lagi.
baru kelihatan dia. Jadi gini guys ya, kalau yang gue tahu sebenarnya memang kalau misalnya lagu-lagu dari VOB itu sendiri ataupun cover-cover dari lagu VOB itu sendiri adalah lagu-lagu perjuangan, jadi lagu-lagu pemberontakan, nah seperti itu lah ibaratnya. Refuse atau dalam artian resist dari Sepultura ini sendiri pun juga sama gitu loh. Kalau misalnya lo denger dari versi aslinya, itu videonya pun juga ya kan lebih banyak bahasanya dibelanya hal-hal yang berbau anarki demo. Demo anarki seperti itu. Mungkin demo atau anarki gua enggak tahu juga bentuknya seperti apa ya. Artiannya bukan dari itu kayak. Intinya sih sebenarnya adalah lagu-lagu tentang perjuangan. Perjuangannya ya. Mereka memang dibilangnya menjunjung tinggi banget lah dibilangnya perjuangan-perjuangan dalam arti kalau misalnya untuk di sini ya, untuk di VOB itu sendiri adalah perjuangan ketika mereka, itu tadi dibilangnya, ketika mereka tertindas, ketika mereka diajak, ketika mereka dibully dan menjadi seperti sekarang ini. Ya, caranya gimana untuk melewatinya? Ya lawan. Seperti itulah dibilangnya. Jadi dilawan, ya kan, untuk ya ini dibilangnya hasilnya untuk menjadi ya sekarang ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lo pengen jadi the best, seandainya lo mendapatkan hal seperti itu, jangan takut, anggap aja itu adalah tempaan, bukan ujian. Ingat, anggap aja tempaan. Nah gitu loh. Sehingga apa? Sehingga lo nanti akan terbiasa, terbiasa melewati itu sendiri dan terbiasa juga untuk mempermalukan. Gitu. Ketika kita dipermalukan orang, misalnya, ketika lo sudah naik ke puncak, sudah saatnya gue untuk mempermalukan dirimu lagi. Oke. Ya, lanjut aja. Gua kalau misalnya ngeliat di sini dibilangnya lebih ini enak banget loh dibilangnya, kita ngeliat banget dibilangnya cara bawaannya mereka lebih dekat dibilangnya. Memang kalau misalnya dibilang bener lah, thanks to the live at Penny Lane itu sendiri dibilangnya, terima kasih banget, jadi kita bisa kenal lebih dekat tentang si POB itu sendiri dengan cara seperti ini. Ya orang dibilangnya, gua juga untuk reaksikan sendiri adalah untuk gua reaksikan itu sendiri adalah biasanya ya lagi manggung merekanya ini enggak kan aja dah. Yang gua suka dari VOB itu apa dibilangnya? Mereka jarang loh make dibilangnya lagu-lagu. Jadi langsung live bawa lagunya itu sendiri gitu loh. Jadi lu bisa ngelihat dibilangnya versi yang ini original mereka main ini loh. Versinya loh. Guys, ini ya maksud gue dibelanjanya kan, gak pakai lip-sync-lip-syncnya loh dibelanja loh. Udah gitu kan, langsung plural dibelanja dengan suara mereka. Walaupun dengan napas-napas yang terengap-engap. Ya dong, jelas dong. Bener kenapa dengan yang terengap-engap? Karena mereka main bener-bener murni live gitu loh. Jadi kayak maklum sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk si Marsha itu sendiri, kadang-kadang dengan vokalis suaranya itu sendiri ya agak terengap. Karena dia main sekaligus, ya maksudnya main gitar, melodi kadang itu juga gitu kan. Sekaligus sama vokal. Keren. Jarang-jarang lo cewek ini bro, cewek hijab bro. Lanjut ya. Gila Siti. Gokil. Nice. Nice. Oke ya, kali ini memang ya, jadi gua kalau kalian di sini kan live at Penny Lane itu sendiri ya memang ada sampai dengan
54 bro, 54 menit gitu loh ya. Jadi ya udah, ya kan nama juga reaction, gue pasti akan reaksikan, gue terpilah. Jadi mungkin ada part-partnya maksud gue. Ditunggu lagi untuk pasang itu. Oke, jangan lupa subscribe-nya lah dan komennya, lonceng di tuan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.